satu ruang kelas di SD Asia Bunda Pandes belajar. Bu, ini materi apa, Bu? Ini ada materi PKN. Ini kelas berapa ini? Kelas 2, Utsman. Materi PKN apa? Materinya apa ini? Tentang apa? Materi pelajarannya apa ini? Tentang senang bekerja. Terus untuk mengarahkan anak-anak supaya bisa apa? Menguasai karakter gimana, Bu? Melalui PKN ini, Bu? Cara menanamkannya gimana? Oh ya, anak-anak nanti diterangkan dulu. Terus nanti apa itu dikasih tahu contoh-contoh yang baik seperti apa. Terus supaya anak bisa melakukannya dengan baik. Ini berapa jumlah siswanya, Bu? Ada 30 anak. Ibu, nama lengkapnya? Merga Genta Anarti. Ustazah? Merga Genta Anarti. Udah kapan bergabung sini? Saya baru saja 1 tahunan kurang. Sebelumnya di mana kerjanya? Sebelumnya pernah mengajar di SD tapi negeri. Selama 2 tahun sama di SD juga. Terus keluar, terus gabung sini. Nah, repot. Keluar gabung di sini. Tinggalnya di mana, Bu? Di mana? Tinggalnya di mana tinggalnya? Tinggalnya di Jatinom. Oke, terima kasih, Bu. Iya. Oke. Ya, kalau ada pertanyaan, ya.
Kamu namanya siapa? Nur Aziza. Rumahmu mana? Handes. Kamu belajar apa ini? PKN. Ada kesulitan nggak PKN? Enggak. Oke. Dari TKP, Kak Baripi yang melaporkan. Ruang 2, Usman bin Affan. Tanya Pak Kepala Sekolah. Ini Pak Kepala Sekolah SD Aisyah. Sudah. Gimana Pak? Ini nggak punya lapangan ya Pak? Ini sementara memang belum punya lapangan. Kita masih pakai halaman. Ini kalau olahraga yang sifatnya itu kolosal dan memerlukan area yang luas, kita ke lapangan gelodokan. Oh, gelodokan. Ya, kalau yang gelodokan kita kan ada kegiatan futsal ya, di lapangan futsal. Kalau rendang di Kepulauan. Yang penting ada ruangan secukupnya digunakan ya Pak, dimanfaatkan Pak ya. Meskipun kecil-kecil tapi kebetulan ada 4 gedung, kita punya 4 gedung ya, itu semua juga ruangan yang kecil-kecil. Tidak ada yang ruangan besar. Sementara baru mau beli tapi belum ada yang mau jual. Oke, terima kasih Pak. Nah, tetap semangat ini ya. Gani berapa Gani? 24. Ya sekarang kebalikannya. Kita lihat ruangan lain. Kita lihat ruangan lain. Assalamualaikum. Ini apa Bu? Kantin ya Bu? Kantin untuk apa ini? Senang anak-anak. Oh, menunya apa ini? Menunya biskuit sama. Tiap hari kayak gini? Beda-beda, tapi tekniknya seperti ini. Menunya beda-beda. Cuma snack ya, nggak ada makan nasi ya? Nggak ada. Makan nasinya nanti jam 12. Jam 12? Luar biasa. Berarti ini berapa ongkosnya? Tiap bulan sekali berapa anak-anak? Untuk biaya ini? 2.400 sehari. Kali 20 hari. Oh gitu ya. Oke. Yuk kita lihat ini apa isinya ini. Kita lihat ini. Oh sama semua ini ya. Ini yang bikin guru atau wali murid? Tetangga. Memberdayakan ya. Kalau jumlahnya berapa total ini? Untuk ini loh. Untuk apa? Resolusinya ada berapa? Total? Ini semua anak. Jumlahnya. Jumlah anak 437. Ya. Tidak termasuk gurunya ya? Ya tambah gurunya 30. Tambah gurunya tambah untuk tetangga. Tambah untuk tetangga. Kita tetangga juga. Kamu suka mas? Kamu suka nggak itu? Lagi ngapain ini? Ini nggak pelajaran ya? Nggak pelajaran? Nggak. Oh, nggak pelajaran.